Altar Sang Garuda. Lelah menahan jenuh, kumasuki lorong waktu, menembus masa agar dapat kulihat pahlawanku. Dengan gigih dan berani, rela mati untuk kemerdekaan. Lepas dari penjajahan yang menyiksa, kulihat Sultan Agung di atas kuda menarik kerisnya sambil berkata, "Belanda, kita usir dari Batavia." Kemudian kupalingkan wajahku di lautan, di mana Sultan Hasanuddin mati-matian mempertahankan Fort Rotterdam supaya jangan sampai jatuh ke tangan Belanda. Kita hadang 3.000 kapal Belanda dan Inggris di Selat Sulawesi. Kulihat pertempuran hebat paling berdarah di lautan. Kemudian aku mulai terbangun menyusuri langit. Di atas ketinggian, aku pun mulai turun. Kulihat kesedihan Pangeran Diponegoro di dingin dan gelapnya malam. Di dalam gua, dia berkata, "Aku lelah bergerilya melawan Belanda. Ketika panglimaku tak lagi setia, tak tega aku melihatnya, aku pun pergi." Menembus kegelapan malam dan berdiri di depan altar Sang Garuda. "Apakah perjuangan ini engkau hargai?"